Seorang buruh harian lepas di Kertapati Palembang mengamuk hingga membacok tetangganya sendiri dengan menggunakan parang dan pisau. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena pelaku yang masih membawa senjata tajam menolak untuk diamankan hingga polisi melepaskan tembakan peringatan yang membuat pelaku ketakutan dan akhirnya menyerahkan diri. Kau denger enggak? Tidak ada yang denger kau. Man. Lepas ke Manda. Iya, lepas ke dulu. Lepas ke dulu. Kau udah enggak melepas dunia mano? Bagus. Kita damai kau, damai. Duduk. Kami ini polisi. Aku tanggung jawab, polisi kami. Jangan lawan. Sudah kakek. Aku tobat. Kakek kita tendang kok. Aku tobat. Ya tobat kau cuy, kau kesini. Kakek kita tendang ke, aku tanggung jawab. Nah, mari lah. Sini. Lempar ke. Lempar sini dah. Kau ngapa dak baca ini? Kami ini polisi. Mana bapaknya? Taruh sini. Taruh sini lah, tidak. Tidak apa-apa, man. Tidak apa-apa, sini. Apa-apa. Inilah proses penangkapan pelaku pembacokan tetangga sendiri. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan detik-detik polisi melakukan upaya penangkapan pelaku yang bersembunyi di dalam rumahnya di kawasan Jalan Kemas Rindu, Lorong Karya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Kamis petang. Proses penangkapan pelaku sendiri berlangsung alot dan dramatis karena pelaku bernama Eman, pria berusia 19 tahun ini menolak untuk menyerah. Polisi berusaha keras membujuk pelaku agar menyerah dan melepaskan senjata tajam yang dibawanya. Namun tetap saja pelaku ragu untuk menyerah hingga polisi sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara yang membuat pelaku akhirnya menyerahkan diri. Bersama barang bukti, pelaku akhirnya dibawa tim buser ke Polsek Kertapati, Palembang. Sementara itu korban Septianto terlihat mengalami luka di bagian jari dan lengan setelah dibacok oleh pelaku. Di hadapan petugas, Eman mengaku tak sadar setelah tubuhnya dirasuki oleh makhluk halus. Man, masalah apa kau, Man? Aku berantakan tahun tadi. Kamu sering kerasukan? Belum, baru kali inilah kejadian itu. Waktu itu kondisi kerasukan ya? Lagi kerasukan, apa kau? Lagi kerasukan, baru ini meledak, baru kali inilah. Terus parang itu dapatnya dari mana? Dari rumah. Memang dibawa? Ada bawa. Terus? Benar, mbak tanpa sadar langsung kedinginan, langsung lembur. Oh. Masalahnya apa sama itu? Korban, tidak ada masalah? Tidak, tanpa sadar. Tanpa sadar ya? Sadar. Kau sebelumnya pernah dirawat? Pernah berobat gue. Pernah berobat? Pulang kamu lagi dia. Itu cek biru-biru. Tidak. Kasubag Humas Polrestabes Palembang, AKP Irene membenarkan adanya pelaku pembacokan tetangga yang diamankan Polsek Kertapati sesaat setelah kejadian. Kenal satu sama lain ataupun mereka ada hubungan berteman satu sama lain. Jadi korban melihat atau menghampiri pelaku pada saat itu berada di rumah. Dan pelaku langsung keluar membawa parang dan langsung melakukan bacok di tangan kanan maupun di lengan sebelah kanan dengan menggunakan parang yang dipegangnya dan pisau. Pelaku sudah menjalani pemeriksaan petugas dan dari hasil pemeriksaan diketahui jika pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Untuk itu, polisi juga akan melakukan tes kejiwaan kepada pelaku dengan membawanya ke rumah sakit jiwa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.